Ya, kau dah set left eh? Okay, para penelitian, kita akan sekarang ini kita akan berikan ansar yang pertama pada hari ini, yaitu ansar yang perlu menentukan semua ansar untuk keseluruhan wanita individu. Untuk itu, saya mempersilakan para pemenang yang dapat bertanding dan jangan masuk. Saya memperkenalkan pemenangnya ke pertanding untuk berdiri ke wanita individu bagi merebut pingat bangsa. Bakal memenang di target 1 mewakili pasukan pelapis kebangsaan berdiri tanda ranking yang kelima Nurul Ain Fitri. Manakala pemenang di target 2 mewakili pasukan pelapis berdiri tanda ranking yang ke-27 Izzah Irdina. Dan juga dari jasa akan bertugas adalah Cik Fauzi Ahmad. Bagi memulakan yang pertama pemanah di target 1 Nur Ain akan mulakan pemenang.
Dina Rosa. Bagi menggunakan N yang kedua, Iza Ardina akan melepas panahan. Ajar lagi. Thank you.
Okey, pada saya bawa ke Gekas setelah M ke 3 sebentar tadi. Menurut AIM, 5 mata manakala Isra Ultina masih lagi 1. Untuk menurut M yang keempat, Isra Ultina akan mulakan tanah. Dibenahi pemenang di target 1 Nur Ain Fitri mewakili pasukan Perapis Kebangsaan. Tahniah kepada para pemenang.
Para hadirin sekalian, kini tiba pula kita ke acara yang kedua, iaitu bagi menentukan pingat emas ataupun perak untuk kategori recurve wanita individu. Untuk itu, saya mempersilakan para pemenang yang akan bertanding berjalan masuk. Baiklah, saya memperkenalkan para pemenang yang akan bertanding untuk kategori recurve wanita individu merebut pingat emas atau perak. Bakal pemenang di target 1 mewakili pasukan pelapis kebangsaan berkedudukan di ranking yang pertama, Arena Nur Damia, bertemu di target 2 mewakili pasukan Sarawak berkedudukan di ranking yang kedua, Joy Tang Zing. Manakala lain jas yang akan bertugas adalah Lieutenant Colonel Bersara Ahmad Kamarudin. Bagi memulakan end yang pertama, Arena Nur Damia dari di target 1 akan memulakan pandangan. Sembilan. Itu tadi penyelesaian daripada target jas setelah end yang pertama. Nurul Ain mendapat 2 mata manakala Giza Elvina 0. Bagi meneruskan
And yang kedua, Joy Telzing di target 2 akan berikan panahan. Kesembilan. Tujuh. Sembilan. Sepuluh. Sembilan. Itu tadi pengesahan sekali lagi dari luar data ke jas setelah N yang ketiga tadi. N yang kedua tadi, Ariana dan Rabia mendapat 3 mata, manakala Joy Tangzing 1. Bagi meneruskan N yang ketiga, Joy Tanzing di target 2 akan mulakan panahan. Sepuluh. Sepuluh. Sembilan. Tujuh. Sepuluh.
Pengesahan dari tangga ijaz setelah M yang ketiga tadi. Di tangga 1 Ariana Nur Damia 5, manakala tangga 2 Joy Tanzing 1. Okey, kita mencari siapa yang mencapai 6 mata terlebih dahulu untuk menentukan pemenang pingat emas atau perak. Untuk meneruskan M yang keempat, masih lagi Joy Tanzing di tangga 2 mulakan pandangan. Sepuluh. Sembilan. Sembilan. Okey, kita telah buat ada keputusannya untuk kategori recurve wanita individu. Pingat emas dimenangi pemanah di tangga 1 Ariana Nur Damia dari pelapis kebangsaan, manakala pingat perak dimenangi pemanah di tangga 2 Joy Tanri dari Sarawak. Tahniah kepada kedua-dua pemenang.
Baiklah para hadirin, kini tibalah pula kita ke acara yang ketiga, iaitu perlawanan untuk menentukan pingat gangsa bagi kategori ke lelaki individu. Untuk itu saya mempersilakan para pemanah berjalan masuk. Assalamualaikum dan selamat pagi para penonton sekalian. Sekarang berlangsungnya acara Recruitment Bronze Medal Match antara Muhammad Haikal Danish daripada Pelapis Kebangsaan bertemu Muhammad Zahid Razak daripada ATM. Saya memperkenalkan pemanah yang akan bertanding bagi merebut punya jasa di lelaki individu. Rakan pemanah di tanda satu mewakili pasukan Pelapis Kebangsaan lelaki dengan direksi yang kelima Muhammad Haikal Danish bertemu di tanda dua pasukan dari ATM bertemu dengan direksi yang ke-11 Muhammad Zahid Razak. Pada hakim yang akan bertugas adalah Encik Anwar Rao. Ya, pemanah-pemanah telah bersedia untuk yang pertama. Yang pertama ini Muhammad Zahid akan memanah dahulu. Kami mengumumkan yang pertama pemanah di target satu akan mulakan. Oh, maafkan saya. Pemanah di target satu iaitu Haikal Danish yang akan memanah dahulu. Sembilan. Lima. Sembilan lagi. Enam. Tujuh. Jadi riset yang pertama Muhammad Haikal Danish 25, Muhammad Zahid 19. Ini perubahan set yang pertama ini dimenangi oleh Haikal Danish 2-0. Teruskan in yang berikutnya, in kedua Muhammad Zain akan memanah dahulu. Sini pun telah diberikan oleh Lang Injaz tu Encik Anwar
Untuk meneruskan yang kedua, pemain kali kedua akan berdatang. Lapan. Makin diperbaiki oleh Zahin. Sembilan. Tujuh. Sepuluh. Sembilan. Lapan. Haikal Dinis masih lagi leading dengan 4-0. Haikal Dinis maintain persembahannya seperti yang pertama, kerana Zahid semakin meningkat, semakin mencari. Masa-masa Muhammad Zahid memperbaiki prestasi beliau untuk mengejar Haikal Dinis. So, selepas end kedua, Haikal Dinis masih berada di hadapan dengan 4-0. So, mari kita lihat di end yang ketiga, mampukah Muhammad Zahid mengejar Haikal Dinis. Ini yang ketiga, Zahid akan memenah dahulu. Sembilan. Sembilan. Sepuluh. Semakin baik prestasi yang ditunjukkan oleh Zahid. Sepuluh juga daripada Danish. Sembilan. Haikal Dinis memerlukan 10 untuk memenangi perlawanan ini. Tuan yang sekali tujuh. Ini Muhammad Zahid berjaya mengejar 2 poin. Thank you.
Itu tadi berkesan daripada target jas setelah set yang ketiga. Di target 2 memasangi 2 masa memahaikan 4. Ok, kemudian kita akan teruskan ke N yang keempat. Pun begitu, Muhammad Zahin masih lagi akan memanah dahulu kerana beliau masih tidak, beliau masih rendah skornya berbanding dia. N yang keempat, mampukah Zahin meneruskan prestasi yang baik? Sepuluh permulaan yang sangat baik. Terus memberi tekanan kepada Muhammad Haikal Danish. 8 7 tersasar kali ini. Sembilan. Ini bermakna Haikal Danish memerlukan 10 untuk memenangi perlawanan ini. Oh, 9. Jadi masing-masing akan berkongsi 1 mata menjadikan 5-3. Masih lagi Haikal Danish di hadapan. Ada sebarang arrow card. Tempatnya 8 poin Haikal Danish tadi dilihat mampu bertukar menjadi 9. Sepertinya ada perubahan. Kita tunggu dulu apa kata target jas. Ya, baik. Target 1, 9, 9, 9. Itu dia. So, tambahan 1 mata buat dia kena dish arrow-nya cut 9. Ini bermakna Haikal Danish memenangi perlawanan ini 6-2. Jadi 9. Okey, selepas ini kita akan menyaksikan perlawanan akhir recurve band individual kejuaraan memenah kebangsaan 2023 siri 1 siri 2 di antara Muhammad Fidos Rusmadi daripada pelbagai kebangsaan bertemu dengan Khairul Anak Muhammad daripada PDRM. Satu,
Okey, tuan-tuan dan puan-puan para penonton, kembali kita ke lapang sasar pemenang pangkalan TLDM Lumut bagi menentukan pingat emas dan atau perak kategori recurve band individual. Pemenang-pemenang sedang berharap masuk ke pentas final. So, perlawanan ini melibatkan pemenang daripada pelapis kebangsaan Muhammad Fidaus, Muhammad Rusmadi dan juga pemenang dari PDRM Khairul Anwar Muhammad. So, di target 1 Muhammad Fidaus, di target 2 Khairul Anwar Muhammad. Muhammad Fidaus dibimbing oleh jurulatih beliau iaitu Wan Muhammad Kamizan, manakala Khairul Anwar dibimbing oleh Syahidullah Jahaya. Karena saya memperkenalkan pemenangnya bertanding bagi golongan emas atau perak. Jadi dia satu berbelang berbaju biru berbelang kuning dari daripada pelapis kebangsaan Muhammad Fidaus Rusmadi. Jadi target dua bertopi putih hari ini Khairul Anwar Muhammad di target 2 dari PDRM. Lanjais kita hari ini adalah Encik Abu Bakar. So, pemenang-pemenang sedang bersedia untuk end yang pertama di end yang pertama ini. Muhammad Fidaus di target 1 akan memenah dahulu. Bagi mengurangkan keinginan pertama untuk memenah di target 1, signal pun telah diberikan, clearance telah diberikan oleh Line Jazz. Yang pertama, aero yang pertama daripada Muhammad Fidaus. Sembilan. Tenang kedua-dua pemenang. Keadaan cuaca juga agak baik, angin juga tidak bertiup kencang. Sembilan. Tersasar jauh daripada Fidaus ke kiri 5 poin. Sembilan. Sepuluh. Sembilan daripada Khairul. 27-24. So, Khairul Anwar di hadapan 2-0. Setelah set yang pertama, Khairul Anwar berjaya mendapat 2 mata manakala Muhammad Fidaus 0. Ini adalah pertemuan kedua mereka. Sebelum ini pertemuan mereka adalah pada tahun 2002, awal 2002 di kejohanan memenangi kebangsaan pertama. Kemenangan yang berpihak kepada Muhammad Fidaus. So, pada kali ini masihkah Muhammad Fidaus mampu mengatasi Khairul Anwar?
and yang kedua, masih lagi Firdaus akan menggunakan panahan terlebih dahulu. Sembilan. Memang kacau, memang kacau. Pandangan didudungi nampaknya oleh banner. Lapan daripada Cairo. Sembilan dari Cairo. Kita tunggu pengesahan daripada target judge. Bagi meneruskan end yang ketiga, Muhammad Firdaus di target satu akan mulakan panahan. Baik, daripada Firdaus 10. Oh, tersasar daripada Karul Anwar 8. Juga tersasar daripada Firdaus 7. Sepuluh. Kero memerlukan sekurang-kurangnya 9 untuk tidak kehilangan poin di pusingan ini. 9. Ini bermakna masing-masing berkunci satu mata menjadikan 3 sama. Tadi confirmation daripada target jas ini bermakna mereka berkongsi satu mata 3 sama.
So di kita akan memanah sehingga end yang kelima. Kerana di end keempat masih belum ada pemenangnya. Untuk itu bagi meneruskan end yang keempat, memanah di tangga satu Muhammad bin Taus akan memberikan tahu. Masih lagi Kimi, Kimi Fidaus akan memenang dahulu. And yang keempat, pemula yang baik 10 dari Fidaus. Sembilan. Ya, Fidaus juga dikenal disebut dengan nama glamour beliau, Kimi. 10 lagi dari Kimi. Memberikan tekanan kepada Cairo Anwar. 9. Sepuluh dari Kimi. Perfect 10. 8 dari Cairo. Ini pemenang Cairo, Fidaus di hadapan dengan mata 5-3. Itu tadi berkesan dari Tiger Jazz setelah end yang keempat tadi. Di Tiger 1, Mama Firdaus mendahului 5 mata, manakala Khairul Anwar di Tiger 2. Okey, kita akan teruskan end yang kelima. Sama ada Kimi akan menamatkan di end yang kelima ataupun Khairul berjaya mengejar, dan kita akan kepusingkan shoot off sampai situ. End yang kelima, Khairul Anwar akan memanah dahulu. Sepuluh. Lapan buat kemungkinan. Sembilan. Sembilan. Agak ke atas Aero Cairo Anwar di set ini. Sembilan. Sembilan. Panahan terakhir daripada Cairo. Sepuluh. Ya, jika lihat kerugian sekarang, sudah sebenarnya kita akan kepusingan show off. Sembilan. Secara tidak rasminya kita akan menjelaskan pusingan show off selepas ini. Apapun, kita tunggu pengesahan daripada target judge. Thank you.
Itu tadi pengesahan dari Tegeja setelah BN yang kelima ini. Kedua-dua pemanah masih lagi berkongsi mata yang sama, 5 berbalas 5. Untuk itu mereka akan teruskan ke peringkat shoot off. Satu botak anak panah untuk perkembangan. Siapa yang akan berjaya walaupun. So sebentar menunggu shoot off dijalankan, tiap pihak tadika sedang menukar target face. Gelap kat sini pula. So untuk show off ini, Muhammad Fidos akan memenang dahulu. Setiap pemenang akan memenang satu batang anak panah. Yang paling hampir dengan X akan dikira sebagai pemenang. 20 saat untuk sebatang anak panah dari Kimi. 10 menghampiri ring tengah. Adakah Kero mampu? Ya, itu dia juga 10. Sangat-sangat hampir. Mungkin perlu diukur. Siapa terpaksa mengukur dapatnya hakim kita. Kedua-duanya menghampiri garisan inner 10. Adakah sama? Apakah keputusan daripada hakim? Sama, dan kita terpaksa menyediakan satu lagi show off untuk menentukan siapakah pemenangnya. Mereka akan teruskan ke show off yang kedua. Jarang-jarang kita lihat lagi show off akan dijalankan. Jadi bagi mereka show off yang kedua masih lagi. Jek, kufu Jek. Di target satu akan menggunakan panahan. Kedua terpaksa dijalankan kerana masing-masing jarak yang sama. Daripada Fidel sekali lagi. 9. Kero. 8. Okey, kita lihat adakah sudah ada keputusan. Okay, kita tunggu pengesahan daripada hakim yang bertugas.
Itu tadi pengesahan daripada hakim pemenangnya pemenang di tangkai satu Muhammad Firdaus. Itu dia pemenangnya Muhammad Firdaus Rusmadi daripada Pelabur Kuasaan berkenaan pingat Perak dimenangi oleh Khairul Anwar Muhammad dari PDRM. Okey, kita berehat seketika sementara menunggu teknikal mempersiapkan padang untuk perlawanan yang seterusnya, acara mixed team. Para hadirin sekalian, kini tibalah pula kita ke acara yang kelima, iaitu bagi menentukan pingat gangsa untuk kategori recurve berpasukan campuran. Tuan-tuan dan puan, kembali kita ke lapangan sasar pemanah pangkalan TLDM Lumut. Acara berikutnya adalah acara berpasukan campuran Bronze Medal Match. Perlawanan ini adalah di antara Selangor dan juga ATM. Saya memperkenalkan pemain yang akan bertanding dari Bergerak Pindah Rasa Ketika Liga Wanita Berbika Berbika Berbika. Bakal memenang di target 1 mewakili pasukan Pano. Pemain terdiri dari Heru Dengar kedua mewakili pasukan dari ATM Nur Amalina Abu Bakar dan juga Muhammad Azrin, dan juga line judge yang akan bertugas adalah Encik Fauzi Ahmad. Kita telah mendapat isyarat daripada line judge Fauzi Ahmad untuk memulakan yang pertama.
pasukan tenaga satu Selangor akan memulakan parang. So di end yang pertama, Selangor akan memulakan dahulu. Ini yang pertama ni. Karu Damia 7 daripada Damia. Sembilan dari Novel. Tawau 8. Tawau ada apa nama dia? Agri. Nur Amalina 8 juga. Lapan. Novel mengambil sedikit masa untuk persediaan. Sembilan. Sepuluh daripada Tawau. Tawau lagi. Sepuluh juga daripada Dur Amalina. Sangat baik permulaan yang dibuat oleh pasukan ATM. 36-33. Dalam acara berpasukan ini, mana-mana pasukan yang mengumpul 5 mata terlebih dahulu dikira sebagai pemenang. Sekarang ATM mendahului Selangor dengan 2-0. Itu tadi pengesahan daripada target gas setelah kait yang pertama tadi di target 1 selama 0 mana tadi di target 2 meneruskan end yang kedua di target 1 Selangor akan mulakan panahan. Sembilan. Lapan. Lapan.
9 10 adalah yang sangat tepat daripada Duk Ramalina. Memberikan lebih tekanan kepada pasukan Selangor untuk berbuat dengan lebih baik. Damia 8 10 daripada Naufal. Sembilan. Memerlukan 7 untuk sama poin. 8 untuk boleh lagi set ini. 7. Ini bermakna masa-masa terikat 3-5 bermakna Selangor 1 dan ATM 3 masih lagi ATM diharapkan. Itu tadi pengesahan daripada hakim yang bertugas setelah N yang kedua. So itu dia pengesahan N yang kedua tak sebentar tadi. 3-1 ATM di hadapan. So sekiranya ATM berjaya memenangi set yang ketiga, di N ketiga ini, bermakna mereka akan memenangi Pingat Gangsa. Jika sebaliknya, kita akan meneruskan ke N yang keempat untuk menentukan pemenang bagi perebutan Pingat Gangsa ini. So pemenang Selangor masih akan memulakan dahulu di N yang ketiga. Ke atas pula kali ini. Mula pula dengan Naufal. Sepuluh. Azrin. Tersasar je keluar. 7. Semakin jauh. 6. 5 poin mulai di hadapan pasukan ATM. 7.
8. Sembilan. Abang Lidah memulakan 10. Oh, tidak lagi ya. Maafkan saya. Set ini semestinya dimenangi oleh Selangor. Kerana ya, buang angin pulih daripada Selangor tadi, tidak mampu lagi dikejar oleh pasukan Selat ATM. So kita akan terus ke yang N yang keempat bagi menentukan pemenang. Itu tadi pengesahan daripada hakim setelah N yang ketiga tadi. Kedua pasukan terikat mata yang sama, 3 berbalas 3. Bagi meneruskan N yang keempat, N yang terakhir, pasukan kita kisah telah menulis signal untuk membolehkan kita menjalankan N yang keempat. So di keempat, N keempat ini masih lagi pasukan Selangor yang akan memanah dahulu. Mampu nafal membuat sedikit peningkatan. 8. Peluang buat ATM, adakah mereka akan grab peluang yang diberikan ini? 8 dari Tawak, dari Azrin. Rasa yang baik, juruga 8. Selangor perlu membuat poin yang lebih tinggi. 2 batang anak panah yang terakhir ini. Makin ke bawah. 6 poin. Mampukah Nova membantu pasukan beliau? 10 daripada Nova. Agak rendah ya, 29 poin. Sembilan daripada Nur Amalia. Azrin. So Amalia perlu memerlukan 5 poin saja lagi untuk memenangi perlawanan ini. 5. Dan sepertinya 5 poin yang itulah yang diperlui beliau. Betul 5 poin. Cukup-cukup makan.
Walaupun kita tunggu pengesahan daripada target judge dan juga score verifier. Itu dia pengesahan daripada target judge tadi. Ini bermakna pasukan ATM memenangi pingat gangsa acara Recurf Mix Team berpasukan. Pingat gangsa dimenangi pasukan dari ATM. Tahniah kepada para pemenang. Awal diterima daripada pengurus pasukan wilayah persekutuan. Condition atlet mereka tidak baik pada hari ini kerana seorang sesama dan seorang lagi demam. Walau bagaimanapun, mereka tetap bersemangat untuk turun ke pentas final menentukan pingat emas di antara pasukan pelapis dan wilayah persekutuan. Perlawanan selepas ini kita tunggu selepas teknikal mempersiapkan padang bagi acara akhir. Saya pula kena. Aduh. Saya jadi tak ambil orang punya. Jadi dua orang pun dia tak ambil. Dia orang tak ambil nanti. Okey, nampaknya semua pun telah bersedia. Kita akan mulakan pada bila-bila masa sahaja. Lebih kurang 1 minit. 1 minit daripada sekarang. Hadirin sekalian, kini kita belah pula ke acara yang ke-6 iaitu kategori Recurf Mix Team untuk menentukan pingat emas ataupun perak. Untuk itu, saya mempersilakan para pemanah berjalan masuk. Itu dia, para pemanah pun telah masuk ke padang. Penentuan pingat emas dan perak Gold Medal Match Recurf Mix Team di antara pasukan pelapis kekuasaan di target 1 dan wilayah persekutuan di target 2. Ambil korang hati tu. Saya memperkenalkan para pemain yang bertanding bagi perebut pingat emas atau perak di kelas cabur. Para pemain di target 1 mewakili pasukan pelapis kebangsaan berdasarkan ranking yang pertama. Pelapis kebangsaan diwakili oleh Arena Nurdania dan juga Mama Fidah Sarwadi. Kedua-duanya yang sebentar tadi telah mengimpikan emas sebagai acara individu.
Alia Kuasa di target 2 daripada wilayah persekutuan diwakili oleh Alia Syah dan juga Akil Huzairi Fitri. Lain jas bertugas Encik Kamarudin. So, pemenang-pemenang pun telah bersedia. Kita menunggu isyarat daripada lain jas untuk memulakan perlawanan ini. Jadi, isyarat pun telah diberikan. Ini pelapis kuasa di tengah satu akan memulakan panahan terlebih dahulu. Fidos akan mulakan panahan bagi pasukan pelupi kemasaan. 9 pengesahan dari target jas adalah yang pertama sebutan tadi lapis kebangsaan 2 manakala wilayah persekutuan kosong. Untuk meneruskan N yang kedua, wilayah persekutuan di target 2 akan mulakan panahan.
kedua, pasukan wilayah persekutuan akan bermenang dulu. Alia Krusia 8 wilayah perlu memperbaiki prestasi semasa mereka 9 9 10 9 agak lama tadi holding daripada Alia. Sembilan, sedikit saja lagi untuk menyentuh garisan 10. Sebab itu kumpul mereka 35. Lapis kemasan Muhammad Fidaus 8 sasar kali ini. Mariana tenang seperti biasa. 10 kepada Mariana. Mariana masih lagi belum memenang markah lain selain daripada 10, 4 batang pertama di set kedua dan set pertama. 37 berbalas 35. Ini bermakna perapi kemasan leading Wipers 4-0. Ya, Arena masih maintain, masih belum keluar 10 daripada set yang pertama tadi. Pelapis kewangsaan memerlukan 2 poin lagi untuk menang acara ini, manakala pasukan wilayah persekutuan masih mengejar pelapis kewangsaan. Untuk meneruskan yang ketiga, pasukan di target 2 akan menggunakan tangan. So, syarat telah diberikan oleh Langjas. Wipers akan mulakan panahan terlebih dahulu. Dan yang ketiga, sepuluh baik daripada Alia. Ya, sudah masuk 10. Membuka akhir untuk follow Alia. Oh, jauh tersasar 6 poin. Mungkinkah terlalu cepat atau sebalik je? Lapan daripada Fidaus. So, sembilan
8. Sembilan lebih akhir. 33 mata. Sepuluh. So dia hanya memerlukan 6 poin untuk menang. Sembilan. Secara tidak rasmi dia pasukan pelibat kekuasaan memenangi pingat emas pada acara ini. Wah, kita tunggu dulu keputusan daripada line judge. Target judge. Itu dia pelik emas milik pelapis kebangsaan. Pasukan caturan pingat emas menangi pasukan dari pelapis kebangsaan dari satu negara pingat gerak menangi oleh pasukan. Ya, tekan je. Tekan je, tekan je. Action je. Masuk. So selepas ini kita akan menyaksikan perebutan pingat gangsa acara berpasukan wanita, recurve wanita dan juga recurve lelaki. Sebelum kita beristirahat, kita akan sambung sebelum pukul 2 nanti untuk perlawanan akhir recurve main team dan recurve main team.
Para hadirin sekalian, kini dimulai pula kita ke acara yang ketujuh, iaitu bagi menentukan pingat gangsa untuk kategori recurve berpasukan wanita. Untuk itu saya mempersilakan para pemanah berjalan masuk. Baiklah, saya memperkenalkan pemanah yang akan bertanding bagi merebut pingat gangsa kategori recurve wanita berpasukan. Akan memanah di target 2 berkedudukan di ranking yang kelima, pasukan dari Selangor. Pemanah terdiri dari Amira Sofia, Aoni Patricia Humaira dan juga Carol Damia. Manakala di target 2 mewakili pasukan dari Sarawak berkedudukan di ranking yang kedua, pemanah terdiri dari Joy Tanzing, Sabrina Chin dan Tunku Bersyami. Manakala lain jas yang akan bertugas adalah Encik Anwar. Bagi memulakan N yang pertama, pasukan di target 1 Selangor akan mulakan panahan. Thank you.
7. Tadi pengesahan daripada target jas sebelah N yang pertama, Sarawak mendahului 2-0. Untuk meneruskan N yang kedua, pasukan di target 1 Selangor akan mulakan panahan. Sembilan. Sembilan.
9. Pengesahan daripada target gas setelah N yang kedua tadi, kedua-dua pasukan terikat mata yang sama, dua berpalas dua. Untuk itu bagi memulakan N yang ketiga, pasukan di target satu Selangor akan mulakan panahan. Thank you.
6. Sembilan. Itu tadi pengesahan pada hakim setelah N yang ketiga sebentar tadi. Selangor mendahului dengan 4-2. Okay, seterusnya adalah N anda yang terakhir, N keempat. Pasukan di tangan 2 Sarawak akan mulakan panahan. Delapan.
6. Mencari pasukan yang berjaya mencapai 5 mata terlebih dahulu. Adakah sudah ada ataupun ke end yang seterusnya? Itu dari pengesahan daripada hakim setelah end yang keempat tadi.
Kedua-dua pasukan dengan mata yang sama bermakna mereka akan terus mara ke peringkat shoot off. Untuk shoot off, setiap pasukan perlu memanah sejumlah 3 batang anak panah masa 60 saat. Okey, untuk menurunkan pekat shoot off, pasukan dari Selangor di target 1 akan mulakan panahan.
Nak saya demo ke apa cakap? Saya tolong sampaikan apa yang adalah hati asuhannya. Thank you.
Para hadirin sekalian, kini kita pula kita ke acara yang ke-8, iaitu bagi menentukan pingat gangsa untuk kategori recurve lelaki berpasukan. Tentu saya mempersilakan para pemanah yang akan bertanding berjalan masuk. Itu dia, para pemenang telah pun mengambil tempat di pentas kejohanan bagi Bronze Medal Match Recurve Main Team di antara pasukan Sarawak dan juga PDRM. Di target satu adalah pasukan Sarawak diwakili oleh Awang Ahmad Gabriel bin Awang Nazaruddin, Sisi Nathaniel Busu Polycap dan juga Ngu Hong Ji. Manakala di target 2 adalah pasukan daripada PDRM, Hadi Akma, Khairul Anam Muhammad dan Syahidullah Jahaya. Muhyiddin, Cecil Nadiana dan Awang Ahmad. Manakala akan mula di target 2 mewakili pasukan dari PDRM. Dan jas kita yang bertugas pada ini adalah Encik Abu Bakar Muhammad dan Syahidullah. Para pemanah sedang bersedia. Kita hanya menantikan sinyal daripada line judge untuk memulakan perlawanan ini. Ini. Untuk memulakan yang pertama, pasukan di target 1 Sarawak akan memulakan panahan. So, ini yang telah diberikan, pasukan Sarawak di target 1 akan memulakan panahan. Cuaca agak mendung, beku gudang kujian akan turun pada bila-bila masa. Ada angin sangat kuat. 8 dan 10. Tujuh. Bertukar kepada pasukan PDRM. Tujuh kepada Syahidullah. Tak
Keadaan sekarang angin agak kencang, anggaran 11 km per jam. Lapan. Sembilan berkemungkinan 10. Sembilan. Enam. Hujan telah bermula turun. Enam. Oh, memberi kesan yang banyak juga kepada pepanah-pepanah. Sembilan. Saya tidak rasminya pasukan Sarawak menduduki pasukan PDM dengan 2-0. Itu dia pengesahan daripada target JAS Sarawak mendalui 2-0. So, di end yang berikutnya, end yang kedua, pasukan PDRM akan memanah dahulu. Cuaca sekarang agak hujan renyai-renyai dan angin kencang. Kami meneruskan dengan kedua pasukan di target 23M dan Bulatan Parang. Yang kedua
penalti ni. Lapan. Sepuluh. Sarawak. Daripada Sarawak. Lapan. Tujuh. Tujuh. Lima. Sepuluh. Sembilan. Sembilan itu dia. Masih lagi Sarawak diharapkan dengan 4-0, 49, 15, 46. Bagi meneruskan N yang ketiga, pasukan di target 2 PGRM akan mulakan pertahanan.
9. Baik, daripada syurga Allah sebentar tadi. Sebelum ini hanya mengharapkan kepada anak yang tepat kesesaran. 8, agak-agak juga sedikit membantu. 9 juga daripada Kerala. Nah, kita bertukar kepada pasukan Sarawak. 8. Labur sekali holding daripada beliau. 9. Satu. Jauh ke kiri. 10. 9 daripada Karun. 45 markah keseluruhan. Sepuluh. Enam. Perlukan 6 lagi mata untuk menang. 10. Dan ini berwarna pasukan Sarawak. Cara tidak rasminya memenangi pihak gangsa. Apa-apa kita tunggu daripada target jas. Kalau tidak, itu dia tadi pengesahan daripada target jas. Ini bermakna pasukan Sarawak memenangi pingat gangsa. Lelaki berpasukan pingat gangsa dari pasukan dari Sarawak. Tak ada buat Sarawak dan tempat keempat jatuh kepada pasukan PDRM. Oleh itu, tamatlah acara kita pada pagi ini. Kita akan bersama ke
kembali pada jam 2 petang bagi dua lagi acara, iaitu Recurve Women Gold Medal Match dan juga Recurve Men Team Gold Medal Match. Sekian daripada saya, assalamualaikum dan selamat tengah hari. Dan kita akan gunakan SPG Recurve.